Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Didik Firmanto. Hari ini kita akan explore Bendung Lepen di Yogyakarta. Namun bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel Didik Firmanto ini. Matur nuwun sangat. Ayo, kita ikuti perjalanan kita di Bendung Lepen hari ini. Bendung Lepen selesai dibangun pada tahun 2019 dan dikembangkan pada awal tahun 2022. Bendung Lepen berada di Kampung Merican, Rukun Kampung Ponggalan, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Bendung Lepen ditata rapi dan cantik. Dengan adanya saluran irigasi yang dijadikan tempat budidaya ikan dengan jenis nila, gurame dan tombro. Inovasi tersebut merupakan respon atas saluran irigasi yang dahulunya kumuh dan banyak dipenuhi sampah. Selain itu, dahulu di sekitar lokasi tersebut terdapat kandang babi yang menyebabkan polusi udara dan mengganggu kesehatan warga setempat. Ayo kita keliling. Bendung Lepen merupakan hasil dari kreativitas para pemuda yang didukung oleh lembaga keuangan sehingga dapat difasilitasi dengan sarana-prasarana yang lengkap. Terdapat 30 stand pedagang dan wastafel portable untuk mendukung tetap terjaganya protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga membantu untuk pengadaan tempat parkir, pendopo, toilet umum, tempat salat, taman bacaan anak, fasilitas bermain anak-anak, jajanan dan makanan berat, spot foto, dan beberapa perahu untuk mengelilingi bendungan. Bendung Lepen tidak pernah sepi dari pengunjung. Pengunjung yang datang umumnya orang tua bersama anaknya dan para pemuda menikmati indahnya pemandangan wisata. Pengunjung bisa membeli pakan ikan seharga Rp2.000 dan memberi makan ikan. Banyak spot-spot bagus dengan goresan cat di dinding tembok dan lantai jalan yang warna-warni menghiasi taman-taman bermain dan tempat nongkrong. Setiap sudut-sudut mempunyai keindahan tersendiri untuk spot foto. Warga juga merasakan dampak positif adanya Bendung Lepen sebagai destinasi wisata. Di antaranya mata pencaharian baru sebagai pedagang di lokasi sekitar Bendung Lepen. Karena dialirkan ke sana dia melawan arus supaya nggak hanyut. Thank you.
Bagaimana? Apakah cukup menambah wawasan dengan eksplorasi kita di Bendung Lepen tadi? Mungkin ini hanya sebagian kecil dari eksplorasi channel Didik Firmanto. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa komentar dan subscribe bagi yang belum. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.